di channel Momo and Friends. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Pada suatu hari, Fan diminta oleh orang tuanya yang sedang sakit untuk pergi ke toko obat di seberang jalan untuk membeli obat sakit kepala. Fan. Ya. Fan, ya. Berikan Umi obat ya, Fan. Kepala Umi sakit sekali, ya, Fan. Iya, Mi. Adek pergi ya. Kemudian Fan pun pergi. Di sepanjang jalan, Fan terus mengingat obat yang diminta oleh ibunya. Panpoh. Kemudian di pertengahan jalan, Fan bertemu dengan si Jack. Halo Jack. Halo Fan. Fan mau kemana? Mau ke toko obat. Ke toko obat. Mau beli obat apa? Obat kepala. Oke, dadah. Nanti kita main ya. Iya. Dadah. Kemudian Fan pun melanjutkan perjalanannya ke toko obat. Dan dia pun sampai di toko obat. Permisi. Iya. Mau beli obat? Oh, Fan, kamu mau beli obat apa, Fan? Fan pun lupa obat apa yang dia pesankan, yang orang tua pesankan kepada Fan. Fonpa. Oh, apakah orang tuamu sakit perut, Fan? Iya. Baiklah, Fan. Kemudian penjaga obat pun mengambil Fonpa, bukan Fanpu. Ini obatnya, Fan. Terima kasih. Oke, Fan. Semoga lekas sembuh ya orang iya. tuanya. Dadah, Fan. Dadah. Kemudian Fan pun kembali ke rumahnya dengan gembira. Dan dia pun sampai ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Apakah kamu sudah membawa obat yang ibu pesan? Udah, Nak. Oh, baiklah. Oh, apa ini, Fan? Obat apa ini? Ibunya pun tambah pusing. Begitulah ceritanya. Tamat. Nah, teman-teman, ketika kita disuruh orang tua, maka fokuslah dan jangan sambil bermain. Ingat ya teman-teman, kalau kita sambil bermain saat mengerjakan yang diberitahukan orang tua, kita akan lupa. Sampai ketemu di channel berikutnya. Dadah!